Wala na natin. Ano ko na? Harito Loco. How much is this? Harito Loco? How much is it? Alright. How much is it? 12. Alright. Hai! Si Bro Sista. Thank you so much udah datang ke sini. Nama gue Bayu. Jangan lupa di-subscribe sama bunyiin loncengnya. Oke, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Sekarang nih gue lagi ada di Richmond Flea Market. Cuma nih kelihatan nih lagi pada tutup nih. Dikit banget nih orang-orang. Gak ada yang jualan, bro. Karena sekarang ini lagi emang libur panjang kayak gitu. Jadi Flea Market lagi pada tutup nih. Oke. Nih kanan gue orang lagi pada main, lagi pada makan. Oke. Kita lihat aja lah apa aja yang ada di sini ya. Santai aja, bro. Jadi gue tadi ke Flea Market yang satunya. Flea Market yang ada di daerahnya Concord. Cuman sepi juga, nggak ada apa-apaan. Nah, sekarang di sini nih. Nah, ini ada kayak baju-baju kayak gitu. Oke. Ah, baju males lah, bro. Ini ada kayak apa nih? Tas-tas kayak gitu. Oke, males lah, bro. Kita lihat. Nah, ini ada nih yang lain nih. Oke. Ini ada kayak sepatu-sepatu gitu, apa nih? Oke. Ini ada main-mainan kayak gitu, bro. Main-mainan apa, bro? Oh, gue nih. Main-mainan. Oke, ada hot remote wheel gitu. Oh, sampah-sampah nih. Oke. Ah, belum ada, bro. Coba kita kesana lagi deh. Ada apa aja di sini? Oh, nggak tahu nih, bro. Ini kayaknya mungkin bakalan beda nih. Mungkin minggu depan kali ya masih ada nih. Tapi nggak apalah, gue jalan-jalan ya, gue liatin lu tempat Flea Market yang kosong kayak gitu. Flea Market kosong itu kayak gimana? Udah, bro, santai, bro, kita jalan, bro, ya. Tuh, belum buka atau gimana sih, gak ngerti gue. Cuman sekarang nih udah jam 11 nih. Ini belum ada aja. Tuh, sampai ke ujung sini juga gak ada. Kosong, bro. Oke, kita lihat aja ke depan ada apa ya. Ini kayak udah ada tempatnya itu kayak gimana sih? Kayak udah dibuat gitu, bro. Udah kayak permanen kayak gitu. Tuh, coba kita ke dalam situ lagi, bro. Santai ya, bro, ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang Flea Market di sini kali ya. Nah, ini cuma gini-gini doang tuh. Tapi dinginnya sih luar biasa sih. Waduh, dingin banget. Kalau gue udah pakai jaket tebel banget. Wah. Sok. Kosong. Ini apa nih? Aduh, dingin banget. Belum buka pada ya? Apa ya? Kemarin gue kesini jam 10. Kayaknya ada jam 10 masih buka, cuman nggak tahu gue deh. Oke. Apa terusnya kita jalan nih? Sembari ngobrol kita jalan-jalan. Sembari jalan-jalan kita ngobrol. Oke. Alright, ini apa aja nih? Ini kayak udah ada toko-toko permanen gitu sih, bro. Tokonya tuh permanen-permanen gitu loh, tuh udah ada langsung. Orang-orangnya aja kalau pada masih bangun. Oke, ini baju kayak ginian pakai di mana lagi? Bingung gak lo? Oke, lihat sebelah sini. Ini harusnya sebelah sini nih rame banget. Sini rame banget harusnya orang-orang. Oke. Ini apa nih? Oh, toko musik nih. Oh, toko handphone. Oh, tuh. Macam handphone. Asik banget lagunya, bro. Asik banget. Ini toko es krim. Aceleramos, tenemos pionicos, tenemos fresas con crema, tenemos ice cream de fresa, vainilla, chocolate, cookies, cream, 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 Mango nada, banana desa, Harito Loco. How much is this? Harito Loco. How much is it?
Okay. No, $12. $12? Alright, I can get one. Yeah. Okay. Hello? Hello? Can I change with Mega Mingo? Sorry? I just want to change with Mega Mingo. Yeah, Mega Mingo. Yeah. Okay, kita makan Mega Mingo, bro. Makan mangga kita, oke? Okay. Jadi video kita jadi video kuliner gini, bro. Oh, bro ya. Nah, ini makan makanannya, lihat. Oke, okay. Coba kita makan buah ini, bro. Seger makan buah Mega Mingo. Baru itu ya Mega Mingo ya. Mega Mingo, nggak tahu berapa nih. Di luar ada kayak ini gitu, bro, residivis gitu. Residivis, saya apa namanya? Resinaris. Sekarang ini nyanyi. Mantap. Nah, jadi nih kayak ini. Wih, enak banget mangganya. Mega sih, enak banget ya. Alright, how much is it? 12, alright. Here. $12. And 80 to change. Sure, thank you. Have a nice day. You too. Would you like napkin? What's that? Yes, please. ¿Qué cuestan estos? Mantap nih, bro. $12. Kita makan, bro, ya. Kita review ya kayak gimana nih. Vlog gua jadi vlog makanan gini, bro. Enggak apa, bro, ya. Oke, ini ada kayak mini gitu, kurang ngerti nih. Oke. En esta hora, amado amigo, me lo dice más adelante, alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Nah, banget, bro, itu kayak moto pakai. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y dice en el 7, el que venciere. Ini kita buat video, malah jadi kayak video makan gini, bro, ya gak masalah, bro, ya. Jadi kita wisata kuliner sekarang. Tadi gua harusnya mau pergi ke Pasar Loa, ternyata lagi tutup. Aduh, awal ini mantap banget. Wih, mantap banget, bro. Mangga semua. Di bawahnya itu udah kayak ada apa tuh, ada jus-jus kayak gitu. Dan kita cobain, bro. Gua gak tahu nih mie, ada mie apaan nih. Kita cobain ya. Apa ini? Kayak karet, bro. Mie gak seneng gue. Kayak karet. Nah, kalau ini kayak apa namanya, bro? Tamarin. Tamarin tuh kalian asam, bro, asaman kayak gitulah. Mantap. Dingin banget tapi cobain ya. Mantap. Ini, bro, kayak ada pedes-pedesnya kayak gitu. Terus habis itu dia kayak apa sih, dikasih tamarin kayak gitu. Jadi mantap lah. Nikmat luar biasa. Aduh. Mantap. Ide bagus nih, bro, makan gini pakai tamarin. Seru.
Bro, thank you so much. Kita buat video-video yang lain lagi ya. Kayaknya hari ini buat pasar luak dulu. Kalau di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.